Baik, salam sejahtera dan selamat malam diucapkan kepada semua. Hari ini kita akan masuk pada bahagian kelas 6, karangan jenis autobiografi. Kita akan lihat pada hari ini, ada lagi yang belum masuk lagi ya. Okey, baik. Apabila semua dah masuk, kita lihat di sini karangan jenis autobiografi 9 hingga 10 malam. Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Baik, karangan jenis karangan pendek ini ada pelbagai jenis. Antara karangan pendek yang boleh disoal adalah seperti pendapat, fakta, plot cerita dan autobiografi. Oleh sebab itu, saya berharap agar kita memberikan fokus pada autobiografi pada hari ini. Ya. So, topik kita pada hari ini ialah karangan jenis autobiografi. So, kita lihat slide seterusnya. Untuk penskoran karangan pendek, cemerlang 8 hingga 10 markah, baik 6 hingga 7 markah, penguasaan minimum 3 hingga 5 markah, tidak mencapai tahap penguasaan minimum 0 hingga 2 markah. Satu-satunya bahagian kertas bahas Melayu yang menawarkan boleh menyebabkan pelajar mendapat kosong markah ialah karangan pendek. Okay? Oleh sebab tak perlu salin, selepas kelas ini saya akan sediakan nota dalam bentuk PDF untuk kalian, jangan bimbang. Baik, seterusnya kita lihat kriteria menilai kemahiran menulis. Ya. Bagaimanakah karangan pendek dinilai? Karangan pendek dinilai dari segi idea dan bahasa. Dari segi bahasa, pelajar-pelajar harus menulis bahasa yang gramatis, terutamanya mestilah gramatis dari segi kata, dari segi ayat. Okey, bermakna pemilihan kata haruslah tepat, penulisan ayat haruslah gramatis. Dari segi ejaan juga diambil kira, dari segi tanda baca juga diambil kira, dari segi kosakata yang luas juga sangat penting. Okey, dari segi idea, pelajar-pelajar harus menulis idea-idea yang diberikan, terutamanya apabila karangan pendek, calon-calon mesti menggunakan semua idea yang diberikan. Pada masa yang sama, calon boleh menambah idea-idea tambahan tetapi tidak diperlukan untuk mendapat cemerlang. Cemerlang cukup kalau sudah menggunakan semua idea yang diberikan dan setiap huraian, setiap idea itu mesti dihuraikan dengan jelas. Terutamanya karangan yang berbentuk fakta. Okay? Yang hanya diberikan idea sahaja. Kalau saya nak skor cemerlang, apa yang perlu saya lakukan? 8 hingga 10 markah, kalau nak skor cemerlang, semestinya idea mestilah relevan dan jelas serta menarik. Okay? Ingat ya, idea mestilah relevan, jelas dan menarik. Kemudian dari segi bahasa, alright, dari segi bahasa mestilah ayatnya gramatis, kosa katanya luas, tepat. Tak perlu kata-kata bombastik. Ya. Ingat, jangan gunakan kata-kata bombastik. Ejaan dan tanda baca juga mestilah betul. Penanda wacana mestilah betul. Dan kesalahan bahasa yang minimum sahaja jika nak dapat 8 markah. Kalau kesalahan bahasa itu hanya 1 atau 2, biasanya boleh dapat 9 ataupun 10 markah. Tak ada masalah. Okay? So, sebenarnya untuk skor karangan bahan karangan pendek ini tak ada masalah. Cuma masalahnya ialah pelajar tidak menulis idea dengan tepat mengikut keperluan penskoran. Okay? Kadang-kadang pelajar terlalu fokus pada karangan pada kata-kata bombastik. Ya? Mereka tidak fokus pada teknik untuk menulis karangan yang tepat. Kita lihat di sini dari segi proses penulisan apa yang perlu kita buat. Dari segi proses penulisan, mula-mula pelajar mestilah baca soalan. Selepas pelajar baca soalan dan arahan, mestilah kenal pasti arahan. Okey, arahan mesti kenal pasti. Okey, arahan dan juga tajuk utama karangan mesti kenal pasti. Kemudian kita mestilah baca kerangka yang diberikan jika ada.
Jika hanya idea diberikan, maka kita gunakan idea yang diberikan. Okay? Mesti guna kerangka yang diberikan, terutamanya bagi karangan jenis autobiografi. Rancanglah perluasan subjek, bermakna bahagian subjek mesti luas. Kemudian karanglah perluasan predikat. Subjek dan predikat ayat itu mestilah ditulis dengan luasnya. Kemudian kita haruslah membina karangan dengan selengkapnya. Apakah maksud pembinaan karangan yang selengkapnya? Bermaksud ada pendahuluan, ada idea dan ada penutup karangan. Okey, kelima-lima teknik ataupun kaedah ini, proses ini sangat penting, tidak boleh dianggap kecil ataupun dianggap sebagai kurang penting oleh calon peperiksaan. Terutamanya calon peperiksaan tingkatan 1, 2 dan 3 ya. Masih ada peperiksaan di sekolah, jangan anggap tak ada peperiksaan. Baik, kita lihat seterusnya pada bahagian slide seterusnya. Mari kita lihat. Okey. Pada slide seterusnya, kita akan belajar satu perkara baharu. Apa yang kita belajar ialah proses pasca penulisan. Bermakna selepas kita habis menulis, apa yang perlu kita buat? Ini banyak pelajar tertinggal step bahagian ini. Ya. Pasca penulisan bermakna selepas penulisan. Apabila dah habis penulisan, apa yang boleh kita buat? First step, baca karangan. Sewaktu baca karangan, kira jumlah perkataan. Pas jangan kurang daripada 50 patah perkataan. Kerana pelajar yang tulis kurang daripada 50 patah perkataan ialah pelajar yang tidak mengikut arahan. Kerana karangan pendek, mestilah 50 hingga 80 patah perkataan. Jika mahu tulis lebih daripada 80 patah perkataan, tidak ada masalah. Pastikan karangan itu ditulis dalam masa 10 hingga 15 minit sahaja. Nak cemerlang, mestilah lebih dalam lingkungan 80 hingga 100 patah perkataan juga boleh. Tak ada masalah. Baca karangan kali pertama untuk membaiki kesalahan ejaan. Tanda baca, sebagaimana kita dapat melihat ejaan dan tanda baca juga dinilai dengan kriteria dalam rubrik penskoran. Kemudian kita juga harus membaiki kesalahan tata bahasa. Okey, kita harus membaiki kesalahan tata bahasa jika ada. Kemudian sebelum hantar karangan, sekali lagi kita baca karangan itu supaya kita puas hati. Pastikan nama dan anda ditulis sebelum anda hantar karangan, kerana ada pelajar pada hari ini masih menghantar karangan tanpa menulis nama pada kertas peperiksaan. Pelajar-pelajar pada zaman ini macam-macam. Okey, kemudian kita harus mengetahui penanda-penanda wacana yang boleh kita gunakan untuk karangan jenis autobiografi. Dalam karangan jenis autobiografi ini, okay, cikgu akan terangkan beberapa penanda wacana yang boleh kita gunakan. Penanda wacana yang akan kita fokus pada hari ini ialah penanda wacana penghubung yang melibatkan tambahan dan juga tempoh. Okay? Penanda wacana ada banyak ya. Penanda wacana elipsis atau pengukuran, rujukan, penggantian, leksikal, dan dalam leksikal ada sinonim, hiponim dan kolokasi, ada banyak ya. Tapi hari ini bukan waktunya untuk kita belajar secara mendalam, secara detail dengan penanda wacana. Mungkin satu hari cikgu boleh buka satu bengkel ataupun satu kelas yang ringkas seperti ini dalam masa satu jam hingga satu jam setengah kita belajar tentang penanda wacana pula. Saya yakin pelajar-pelajar pasti akan mendapat ilmu tentang penanda wacana. Hari ini kita akan belajar penanda wacana yang berkaitan dengan penghubung, dan penanda wacana itu ada empat jenis. Dua daripadanya akan kita pelajari, iaitu penanda wacana tambahan dan penanda wacana tempoh, iaitu waktu yang melibatkan waktu, kerana autobiografi ialah karangan pendek yang melibatkan penanda waktu. Okey? Baik, boleh saya teruskan? Setakat ini faham? Setakat ini okey? Boleh faham tak? Boleh ya? Alright, kalau tak ada masalah, cikgu akan teruskan. Ada soalan tak setakat ini? Setakat ini okey ya?
pelajar-pelajar boleh faham apa yang saya sampaikan dan saya juga sangat gembira kerana dapat berkongsi ilmu kepada semua. Saya bukan seorang yang kedekut ilmu. Kalau saya kedekut ilmu, saya tak akan share bahan-bahan ini kepada kamu. Saya juga harus sedar bahawa ilmu yang saya ada juga harus ada pada diri kamu. Barulah kita sama-sama berilmu, barulah masyarakat yang berilmu dapat dibentuk, barulah murid-murid yang berilmu dapat dilahirkan, barulah masyarakat yang maju dan berminda kelas pertama dapat dikita bentuk, ya. Baik, kita lihat seterusnya penanda waktu, penanda wacana penghubung waktu yang akan kita belajar pada hari ini, yang akan kita manfaatkan pada hari ini, okey. Kita boleh mula, kalau mengikut proses, kalau mengikut proses waktu atau mengikut tempo, kita boleh mulakan dengan pertama, ada koma di sini, ya, boleh tulis koma, okey, seterusnya, kemudian, selanjutnya, selepas itu, maka dan akhirnya. Okey, bahan-bahan ini ada dalam tata bahasa dewan, boleh dikaji jika guru-guru ada tata bahasa dewan. Apakah akan terjadi jika tak ada buku tata bahasa dewan? Belilah dalam majalah, dalam buku ada banyak. Okey, baik. Boleh guna pertama sekali, ada orang tanya, kenapa nak guna sekali apabila kita sudah ada pertama? Okey, tak payah guna pertama sekali kerana pertama memang ada satu sahaja. Tak payah sekali, okey? So, tak payah guna pertama sekali bermakna hanya sekali saja jadi. Kalau pertama sekali bermakna hanya sekali saja jadi orang pertama atau sekali saja jadi ayat pertama. Okey, orang kata sekali ini ialah kata penguat darjah penghabisan. Okey, maka kita gunakan pertama saja ikut tata bahasa dewan lebih selamat. Ya, banyak guru yang suka menggunakan pertama sekali. Antaranya, boleh guna antaranya, boleh guna untuk karangan jenis pendapat. Tetapi jangan gunakan untuk karangan jenis autobiografi. Nak guna juga, kita berikan contoh. Kalau kita nak berikan contoh, kita gunakan antaranya. Itu untuk memberikan contoh. Yang ini berkaitan dengan penanda wacana penghubung tempoh. Bermakna kita nak menghubungkan waktu-waktu. Di manakah kita boleh beli tata bahasa dewan? Cari dalam Shopee ada tata bahasa dewan. Boleh cari. Just search dalam Shopee atau Lazada ada tata bahasa dewan. Okay? Mungkin nanti dalam grup, cikgu boleh hantar gambar tata bahasa dewan. Murid-murid atau guru-guru boleh melihat contoh muka surat depan itu dan membelinya. Okay? Baik, ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita teruskan kerana kita ada banyak perkara yang ingin saya kongsikan. Ya? Baik, seterusnya kita lihat. Penanda wacana penghubung tambahan. Bermakna kita nak masukkan idea tambahan atau nak masukkan huraian tambahan. Apakah penanda wacana yang sesuai yang boleh kita gunakan? Kita lihat di sini. Selain itu, definitely boleh kerana ini antara peribahasa, penanda wacana yang paling popular di Malaysia. Okay? Di samping itu, tambahan pula, lebih-lebih lagi, selanjutnya, malahan, seterusnya. Bukan itu sahaja. Okey, ada banyak ya. Ada banyak penanda wacana. Gunakanlah sebaik-baiknya penanda wacana ini. Jangan gunakan penanda wacana yang pelik-pelik. Yang ada guru yang suka tanya saya penanda wacana pelik-pelik. Saya pun rasa dia ni pelik kerana bertanya kepada saya pelik-pelik. Salah satu penanda wacana yang pelik ialah sementelahan. Sementelahan ini biasanya kita gunakan untuk penghubung tambahan. Iaitu penghubung di tengah-tengah ayat. Sebagai penghubung saja. Kalau boleh elakkanlah. Okey, perbezaan antara tambahan pula dengan tambahan lagi sama. Tambahan pula dan tambahan lagi sama, tetapi tambahan pula ada dalam tata bahasa dewan. Tambahan lagi saya tak nampak dalam tata bahasa dewan, tapi masih ada buku yang menulisnya. Setakat ini kesalahan ini dianggap sangat kecil dan tidak begitu menjejaskan pemarkahan. Okey ya. Baik, ada soalan lagi tentang penanda wacana penghubung tambahan? Kalau tak ada, cikgu akan teruskan dengan slide seterusnya kerana hari ini kita ada banyak yang perlu kita buat ya. Alright, can I continue? Boleh saya teruskan ya? Kalau boleh, cikgu akan teruskan slide yang seterusnya. Okay, next kita lihat. Soalan pertama, berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Ini arahannya ya, antara 50 hingga 80 patah perkataan. Bermakna minimum mesti ada lebih daripada 50.
dan juga dalam dalam lingkungan 80. Jika setakat ini, jika pelajar tulis lebih daripada 80, tidak ada masalah. Okey, masih disemak seperti biasa. Jom kita lihat kata-kata kunci yang perlu dibina. Okey, tajuknya ialah aku sebuah komputer. Sangat ringkas dan sangat mudah. Dipasang di kilang, ayat pertama. Berjenama Acer, ayat kedua. Dihantar dan dijual, ayat ketiga. Kedai komputer, ayat keempat. Dibeli oleh remaja, ayat kelima. Digunakan, ayat kelima, ayat keenam. Ketujuh, universiti. Mengalami kerosakan, tidak dapat digunakan lagi. Okay? Kita boleh pisahkan dan gunakan satu demi satu. Jika tidak mahu, kita juga boleh membuat pilihan untuk menggabungkannya. Iaitu ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Tidak ada masalah setakat ini. Bolehkah menukarkan perkataan dalam kerangka daripada kata kerja kepada kata nama? Saya sudah beritahu, jangan ubah apa-apa yang diberikan. Kalau kita ubah apa-apa yang telah diberikan, bermakna kita tak dapat membina ayat berdasarkan idea yang telah dikenal pasti dan juga ditentukan oleh soalan. Kalau kita ubah, risikonya sangat tinggi. Okay? Buatlah jalan selamat. Orang kata ikutlah jalan selamat. Jangan ubah apa-apa imbuhan atau perkataan. Kalau boleh, ikut sahaja urutan dan juga susunannya. Okay, ya? Terima kasih bagi soalan tersebut. Ada yang tanya saya, maka saya terpaksa jawabnya. Baik, kita lihat di sini. Karangan ini, hasil karangan. Mari kita lihat. Hari ini kita kena belajar bersama-sama. Apakah hasil karangan tersebut? Jom kita belajar bersama-sama. Okey? Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Karangan yang pertama berkaitan dengan karangan jenis. Karangan jenis apa? Karangan jenis autobiografi, iaitu aku sebuah komputer. Okey? Aku sebuah komputer. Kita buka pada pelajar untuk menjawabnya. Jika pelajar sudi, pelajar-pelajar boleh boleh bantu saya untuk menjawabnya. Pelajar-pelajar, jangan bimbang tentang perenggan. Pelajar-pelajar boleh tulis dalam satu perenggan atau dua perenggan atau tiga perenggan atau beberapa perenggan. Setakat ini karangan disemak seperti biasa dan pelajar-pelajar tidak perlu bimbang. Asalkan jawapan pelajar dalam bentuk perenggan, maka jawapan kamu akan diterima. Yang penting, karangan ini mestilah bebas kesalahan bahasa. Okey, karangan ini mestilah bebas kesalahan bahasa supaya kita mendapat markah yang tinggi dalam dalam peperiksaan. Okey, ya. Baik, jom kita mulakan karangan yang pertama ni. Siapa-siapa yang sudi tolong saya, boleh mulakan dulu. Dipasang di kilang berjenama Acer. Dari situ kita boleh lihat kelemahan-kelemahan. Kalau saya hanya type sendiri saja, bermakna awak cuma lihat apa yang saya belajar. Saya nak awak belajar dulu. Angel Wong Heng. Sila jawab untuk yang pertama, dipasang di kilang berjenama Acer. Dipasang di kilang yang berjenama Acer. Sila bantu saya, Wong. Angel Wong, silakan. Angel Wong, silakan bantu saya. Atau Elina Ang Minshen, tolong saya. Hello. Yes. Ya, yeah, silakan. Aku sebuah komputer riba. Aku sebuah komputer riba. Satu pendahuluan yang sangat sangat baik. Aku sebuah komputer riba. Bagus. Alamak, ini komputer riba ni jadi K pula. Sepatutnya jadi K lah kan. Okey. Aku sebuah komputer riba ialah satu pendahuluan yang ringkas dan padat. Okey. Aku sebuah komputer riba. Okey. Lepas itu, sambung. Aku dipasang di kilang. Aku dipasang di kilang. Okay. Yang terletak di Kuala Lumpur. Very good. Continue lagi. Berjenama Acer macam mana?
Aku berjenama Acer. Aku berjenama Acer. Boleh, tak ada masalah. Setakat ni okey, bagus. Okay, thank you. Thank you. Siapa tu? Okay, Adin, cuba Adin. Adin atau Adriana, sila cuba. Kita nak bina ayat ni dihantar dan dijual kedai komputer. Silakan. Adin atau Ahmad Amjad atau siapa-siapa lagi? Okey, Adin cuba. Okey, cikgu. Ya, silakan. Pada suatu hari, aku dihantar. Aku dihantar. Dan dijual. Di sebuah kedai komputer. Tengok ah. Aku dihantar dan dijual di sebuah kedai komputer. Okey. Boleh tak kita tambah sedikit perkataan di belakang? Boleh. Boleh. Kedai komputer tu di mana tu? Kedai komputer yang besar ke, yang kecil ke, atau terletak di mana? Kedai komputer yang terletak di Selangor. Di Selangor saja. Okey, boleh. Asalkan ada kata nama khas, boleh. Yang penting kita nak variasi kata. Okey, teruskan. Dibeli oleh remaja. Nampak tak? Di sini lebih sesuai kita tulis pada suatu hari. Betul tak? Pagi. Maka di sini kita ubahlah. Kita kena ubah. Selepas siap dipasang, betul tak? Selepas siap dipasang dan dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam kotak. Selepas siap dipasang dan dimasukkan ke dalam kotak, aku dihantar dan dijual di sebuah kedai komputer yang terletak di Selangor. Okey, pada suatu hari, macam mana dibeli oleh remaja? Pada suatu hari, aku dibeli oleh remaja. Saya ke aku? Aku. Yes. Aku dibeli oleh seorang remaja. Betul? Betul. Okey, remaja lelaki ke remaja perempuan? Lelaki. Wow, lelaki. Okey. Remaja lelaki. Okey, good. Sambung lagi, digunakan universiti. Apa yang digunakan sewaktu di universiti? Aku. Ya, silakan. Sejak hari itu, bagus. Penanda wacana yang bagus tu sebab dia ada hari suatu hari dan sejak hari itu. Bagus. Okey, sejak hari itu. Aku mula digunakan. Digunakan. Oleh siapa? Oleh remaja tersebut. Jangan guna remaja tersebut. Mesti ada sesuatu perkataan yang sesuai untuk menggantikan. Kalau contohnya awak dibeli orang, orang yang membeli awak panggil dia sebagai apa? Pembeli. Oleh? Pengguna. Bukan pengguna tetapi... Tuan. Siapa? Tuan. Tuan apa? Tuan apa tu? Tuan aku. Tuanku ke tuan aku? Tuan aku, bagus. Jangan guna tuanku. Tuanku hanya untuk raja, ya. Tuan aku baru betul. Okey, digunakan oleh tuan aku. Okey, ya. Digunakan oleh tuan aku. Bagus. Eng Kai Sheng, sila sambung untuk saya. Eng Kai Sheng. Sila sambung untuk saya mengalami kerosakan. Silakan. Malam. Alamak, dia ada vibrate, dia ada dia punya wave pula. Kerosakan.
Okey, Kak Sheng tak boleh bercakap kerana line ataupun taliannya agak lemah ya. Kita minta orang lain. Okey, kita minta orang lain. Mungkin pelajar lain seperti Levi boleh cuba. Okey, Levi boleh cuba ataupun Ning boleh cuba. Ataupun Yong Jie boleh cuba. Yong Jie. Yong Jie silakan. Malangnya aku apa? Ada siapa nak cuba? Silakan. Siapa tu? Ada yang nak cuba? Okey, tak apa. Cikgu tulis ya. Ada. Okey, silakan. Siapa? Levi ke? Silakan Levi. Okey, siapa tu? Hello, ada orang nak cakap? Ada orang nak cuba? Tak ada? Tak ada, cikgu mulakan. Eh? Malangnya aku mengalami kerosakan. Okey, yang tidak dapat di yang kerosakan sehingga tidak dapat digunakan lagi. Tidak dapat cikgu, digunakan. Cikgu ada satu perkataan lagi, university. University. Ya, itu tertinggal kan? Saya sebenarnya saya sebenarnya nak tunggu pelajar itu beritahu saya tapi taliannya sudah putus, okey. So digunakan oleh tuan aku. Okay, di university. Okay, bagus. Kemudian di sini, akhirnya aku dibuang oleh tuan aku kerana tidak boleh digunakan lagi. Okay, sudah cukup. Saya yakin ada lebih daripada 50 patah perkataan ini. Okey, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okey, bagus. Sudah ada lebih daripada 70 patah perkataan di sini. So, pelajar-pelajar boleh tulis karangan seperti ini, ringkas, padat dan juga orang kata sesuai kerana mengikut segala arahan dan juga ada perluasan subjek, ada perluasan predikat. Ingat, dipasang di kilang ialah arahan pertama. Dan dia ada pertambahan predikat di situ iaitu yang terletak di Kuala Lumpur. Kemudian berjenama Esa. Ditambah subjek di depan iaitu aku. Okey, berjenama Esa. Kita pastikan dia ada. Kemudian dihantar dan dijual. Okey, kemudian satu lagi ialah kedai komputer. Kita semak, mesti semak. Kemudian dibeli oleh seorang remaja. Okey. Boleh tambah perkataan di antaranya, tak ada masalah kalau sesuai. Kemudian digunakan. Okey, kemudian digunakan. Kemudian di university. Kemudian mengalami kerosakan. Okey, kemudian tidak dapat atau tidak boleh digunakan lagi. Okey, tidak boleh digunakan lagi. Sehingga tidak dapat berfungsi. Kita tukar sedikit dah di sini. Kita tukar kepada perkataan, kalau di sini ada digunakan, sini ubah seruai kepada berfungsi. Okay? Supaya dia ada perkataan yang sinonim dan tidak melambangkan kita mempunyai kosakata yang terhad. Alright, itu antara karangan yang ingin saya kongsikan, karangan yang pertama. Sekarang kita lihat karangan kedua. Aku sebuah beg sekolah. Okey, aku sebuah beg sekolah. Soalannya, okey, dia ada perkataan diperbuat daripada canvas, beg sandang, jenama, membawa buku dan peralatan. Saya besarkan sedikit ya, supaya nampak. Okey, membawa buku dan peralatan, kemudian membagai menatang minyak yang penuh dan beg sandang. Dalam soalan seperti ini, menguji pelajar tentang beberapa perkara. Perkara yang pertama, perkara diuji ialah pelajar-pelajar harus tahu apakah unsur yang diperbuat daripada itu. Beg sandang, apa itu beg sandang? Apakah jenama tersebut? Membawa buku bermakna ini kegunaan. Kemudian seterusnya, bagai menatang minyak yang penuh ialah
peribahasa yang ada yang perlu digunakan, ya. So ayat pertama kita buat di sini berkaitan dengan aku sebuah beg di sini. Kemudian ayat kedua, beg jenis beg tersebut. Yang ketiga, diperbuat daripada apa? Yang keempat, jenama apa? Yang kelima, membawa tujuannya untuk apa? Dan yang keenam, bagaimana datang minyak yang penuh. Kai Sheng, sila cuba. Ada, saya nampak Kai Sheng angkat tangan tadi. Ada orang tekan tadi. Tak ada. Okey, ada pelajar nak cuba? Kita mulakan. Saya nak pelajar-pelajar cuba, ya. Jangan tunggu saya saja. Pelajar-pelajar mesti cuba. Okey. Siwen yang dapat buku saya hari itu, saya post ke rumah dia. Sila cuba. Q apa? XQQ tu. Ha, sila cuba. Sila cuba. Mari kita buat sama-sama. Yes, yang angkat tangan boleh terus baca. Terus tolong saya. Justin Lee, sila. Justin Lee. Okay, saya tak dengar suara lagi. Mana pelajar? Pelajar-pelajar, please berikan kerjasama. Jangan type, sila baca. Okay, jangan type, sila baca. Okay, siapa yang angkat tangan tu? Saya nampak pelajar raise hand, tapi masalahnya ialah saya tak buka, ya, saya minimize bahagian video tu, saya nampak sebab menutup screen. Siapa nak cuba cepat? Jangan buang masa, kita ada 4 latihan ni. Cikgu, saya cuba. Okay, silakan. Saya sebuah beg sekolah yang dihasilkan di sebuah kilang di Kuala Lumpur. Saya sebuah beg sekolah Yang dihasilkan di sebuah kilang yang terletak di Kuala Lumpur. Di sebuah kilang yang terletak di Kuala Lumpur. Macam tadi, ya, ada lebih kurang sama. Okey, boleh terima. Saya sebuah beg sekolah yang dihasilkan di sebuah kilang yang terletak di Kuala Lumpur. Saya nak beritahu kamu bahawa ayat ini nampak sangat ada pendahuluan dan ada isi penting. Kalau boleh, kita bina ayat pendahuluan yang ringkas sahaja, iaitu berkaitan dengan aku sebuah beg sekolah, nokta. Kemudian, aku dihasilkan. Yang ini lebih tepat dan lebih sesuai sebenarnya. Okay, ya? Baik, kita lihat seterusnya. Saya nak berkaitan, okay, yang nombor satu sudah. Di beg sandang. Beg sandang. Beg sandang bermakna sling bag lah. Okay. So, bentuk aku seakan-akan beg sandang, okay, yang boleh digunakan untuk remaja mahupun orang dewasa. Ataupun dewasa juga boleh. Untuk remaja mahupun dewasa. Okay, so beg sandang, sling bag ini boleh digunakan untuk remaja mahupun dewasa. Okay, next. Pertama, kita gunakan pendahuluan wacana. Pertama, aku diperbuat daripada, okay, daripada canvas yang berkualiti tinggi. Nampak? Kita berikan kata adjektif. Ada pelajar tanya, cikgu kenapa ayat pertama guna saya? Oh, sepatutnya lah aku. Saya typo. Maafkan saya. Terima kasih Amjad. Okey, pertama aku diperbuat daripada canvas yang berkualiti tinggi. Okey. Selain itu, aku diberi jenama Nike, contohnya. Diberi jenama Swan juga boleh. Ha, Swan, beg sekolah ni Swan lah, popular. Diberi nama Swan oleh kilang. Okey, oleh kilang yang, okey, oleh kilang yang memproses
memproses ataupun oh, kilang yang menjahit aku ataupun melahirkan aku juga boleh. Melahirkan aku juga boleh. Unsur personifikasi. Kemudian next, seterusnya kita bina ayat yang kelima. Okay. Aku telah dibeli oleh seorang ibu kepada anaknya agar dapat membawa buku dan peralatan ke sekolah. Okay? Membawa buku dan peralatan ke sekolah. Aku berasa, kalau jenama tukar nama boleh tak? Tak boleh, Hairuddin. Jangan tukar ya. Aku berasa sangat gembira dan bahagia kerana tuan aku menjaga aku bagai menatang minyak yang penuh. Okey. Oleh sebab itu, aku berharap agar dapat berjasa kepada tuan aku. Ha, cukuplah. Maka kita akan dapat menulis lebih daripada 50, walaupun kita tulis hampir-hampir 80 patah perkataan ni, bolehlah kita terima. Boleh guna jenama aku Suan? Boleh. Jenama aku Suan, aku diberi nama jenama Suan juga boleh. Okay, jenama aku Suan boleh terima. Tak ada masalah. Okay, boleh terima. Ada soalan lagi? Ada soalan? Ada soalan nak tanya saya berkaitan dengan karangan ini? Okey, sangat jelas. Cikgu nak beritahu awak, pastikan karangan pendek yang kita buat ini bebas daripada kesalahan bahasa. Kalau karangan yang kita bina ini bebas daripada kesalahan bahasa, maka markah ataupun peluang kita mendapat 10 per 10 atau 9 per 10 dalam karangan pendek sangat tinggi. Okey ya, untuk mendapat 10 per 10 dalam karangan pendek sangat tinggi. Baik, yang seterusnya. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek, okey, yang panjangnya 50 hingga 80 patah perkataan. Yang pertama, dibesarkan dipasang di kilang besar Seremban Negeri Sembilan. Nama Samsung Galaxy, warna kelabu, diperbuat daripada plastik dan alat-alat elektronik, ringan, dihantar ke sebuah kompleks beli belah, dipamerkan almari kaca, kemudian label harga buku harga 1400, label harga 1400, diskaun 10%, dibeli oleh seorang wanita, menghadiahi anak lelakinya. Kalau soalan ketulis menghadiahi, jangan tukar kepada menghadiahkan ya, gunakan bulat-bulat. Berasa tua dan gembira, menggunakan aku dengan baik. Okey, di sini tambah satu perkataan, menggunakan aku dengan baik ya. Menggunakan aku dengan baik. Saya nak ubah sedikit boleh? Saya tukar kepada menggunakan aku dengan baiknya. Okey, ada sedikit typo di sinilah. Saya nak ubah sedikit ya. Menggunakan aku dengan baiknya. Okey, cukup tambah di sini. Menggunakan aku dengan baiknya. Okey, menggunakan aku dengan baiknya. Kita lihat di sini dari segi saiz tulisan cukup kecilkan dulu. Alright, kita lihat di sini. Good. Fantastic. Kita sudah dapat. Okay, jom kita mulakan soalan ini. Okay, kita mulakan soalan ini. Ada siapa-siapa yang sudi menjawab soalan ini, bolehlah menyertai saya supaya kita cepat-cepat siapkan dan kita boleh siapkan yang keempat. Kalau tidak, kita tak dapat siapkan yang keempat, nanti buang masa pula. Betul tak? Kita akan membuang masa. Maka kita mulakan yang ini. Jom kita mulakan yang ini ya. Kita lihat di sini, cikgu ubah sedikit dulu sebentar ya. Cikgu ubah sedikit dulu. Okey, cikgu ubah sedikit supaya kita dapat gunakan dengan lebih selesa.
tanpa kesilapan yang tak sengaja saya buat sebenarnya. Okey, jom kita mulakan. Karangan hasil yang ketiga. Saya nak pelajar-pelajar bantu saya untuk buat karangan ini. Siapa gerangan pelajar itu yang boleh tolong saya? Dipasang di kilang besar Seremban Negeri Sembilan. Okay, mula-mula. Cikgu, saya nak cuba. Boleh mulakan pendahuluan dulu. Aku sebuah telefon pintar. Telefon pintar. Very good. Aku sebuah telefon pintar. Okay. Sangat bagus. Ringkas. Okay. Aku sebuah telefon pintar. Yang cantik. Boleh tak? Ya, boleh. Okay. Yang baharu. Boleh tak? Yang baharu. Yang baru pun boleh. Okay. Continue. Dipasang di kilang besar. Di kilang besar di Seremban Negeri Sembilan. Aku dipasang di kilang besar. Kemudian? Di Seremban. Jangan terus masuk di. Di kilang besar di. Sebelum di itu tulis apa? Yang terletak di. Terletak di Seremban. Okay, Seremban, Negeri Sembilan. Alright? Boleh? Continue, boy. Continue. Kalau nama Samsung Galaxy depan boleh tulis apa? Aku nama Samsung Galaxy. Bukan aku nama, tak boleh lah. Aku telah diberi nama Samsung Galaxy. Okey, lepas itu apa yang warna biru? Warna kelabu. Apa yang aku boleh kita lambat? Warna kelabu. Aku ke badan aku lebih sesuai? Badan aku. Badan aku. Berwarna kelabu. Yes, berwarna kelabu. Boleh terima, tak ada masalah. Okey, kemudian? Sambung? Diperbuat? Aku diperbuat daripada plastik dan alat-alat elektronik. Aku diperbuat daripada plastik dan alat-alat elektronik. Okey, alat elektronik. Nokta. Lepas itu, apa yang ringan tu? Badan aku ringan. Tengok, dia diperbuat pada plastik dan alat elektronik. Walaupun ada plastik dan elektronik, badannya masih ringan. Maka kita guna walaupun, okay, ataupun walau bagaimanapun, badan aku ringan. Okay, badan aku ringan. Thank you, boy. Kita buka kepada pelajar lain. Sambung untuk saya. Siapa boleh tolong saya sambung? Dihantar ke sebuah kompleks. Sila sambung untuk saya. Hairuddin, sila sambung. Hairuddin. Boleh ke? Silakan. Aku dihantar ke sebuah kompleks beli belah. Aku dihantar ke sebuah kompleks beli belah. Okey, ingat jangan tulis kompleks membeli belah atau pusat membeli belah salah. Mesti pusat beli belah atau kompleks beli belah. Ingat ya. Alright. Boleh tambah imbuhan menjadi berwarna. Tak ada masalah. Boleh. Okey. Kita boleh tambah imbuhan jika sesuai. Okey, kerana kelihatan bosan sangat ya. Yes. Baik, continue. Kemudian Aku dipamerkan macam mana? Kepada orang ramai. Very good. Kepada orang ramai di mana tu? Di dalam ke, di luar ke, di bawah ke, macam mana? Di dalam. Yes, di dalam almari kaca. Alright. Sambung. Siapa yang melabelkan harga tu? Yang bekerja dalam tu dipanggil sebagai siapa? Pekerja. Pekerja apa tu? Pekerja. Luaskan. Jadikan 2-3 perkataan. Pekerja kedai apa tu? Pekerja kedai telefon.
Pekerja kedai telefon. Very good. Pekerja kedai telefon. Itu cara kita luaskan subjek kita. Okay? Jangan tulis pekerja, meletakkan label. Tak ada. Ataupun melabelkan harga. Jangan begitu. Pekerja kedai apa? Kalau boleh. Pekerja kedai telefon yang sibuk itu. Juga boleh. Kita luaskan subjek. Pekerja kedai telefon yang sibuk itu. Okay. Melabelkan, okay, melabelkan harga, okay, RM1,400, okay, pada badan aku, okay, pekerja kedai elektronik boleh tak? Boleh. Sekarang kedai elektronik pun jual telefon juga, tak ada masalah. Harvey Norman kedai elektronik juga pun jual telefon juga. Okay, continue. Siapa boleh tolong saya? Continue, diskaun 10%. Siapa yang memberikan diskaun itu? Siapa boleh tolong saya? Cepat, cepat, cepat. Kita dah lambat. Siapa boleh tolong saya? Cepat. Pekerja. Pekerja? Siapa ni? Pekerja Hairudin. Macam mana? Hairudin. Ya, Hairudin. Silakan. Pekerja itu meletakkan. Betul ke pekerja itu letakkan diskaun? Siapa yang bagi diskaun tu? Biasanya siapa yang berkuasa untuk memberikan diskaun? Orang yang mempunyai kedai dipanggil sebagai apa? Pengurus. Pengurus. Boleh terima? Satu lagi perkataan lebih tinggi. Satu lagi perkataan lebih tinggi. Orang yang memiliki kedai dipanggil sebagai apa? Pemilik. Pemilik. Very good, Catherine. Pemilik kedai, okay, memberikan. Ingat, bukan memberi diskaun. Memberikan. Memberi siapa? Memberikan apa? Okay. Memberikan diskaun. Okay. Memberikan diskaun 10%. Kepada pembeli yang ingin membeli aku. Alright, okay, baru kita guna pada suatu petang yang indah. Pada suatu petang yang indah, siapa dibeli oleh seorang gadis, wanita? Aku. Aku telah dibeli oleh seorang. Aku telah dibeli oleh seorang wanita yang nokta. Lepas itu dia menghadiahi hadiah. Dia menghadiahi anak lelakinya. Dia menghadiahi anak lelakinya. Siapa? Apa benda yang dihadiahinya? Dia menghadiahi anak lelakinya apa? Aku. Akulah, betul. Ini yang diuji ni. Aku ni sudah menjadi objek yang telah dihadiahkan, betul? Alright, good. Lepas tu akhirnya, ataupun orang kata akhir sekali ataupun akhirnya aku berasa tuah. Okay, aku berasa tuah dan gembira. Ataupun aku berasa bertuah dan gembira pun boleh. Kerana siapa tu? Kerana kalau orang yang memiliki awak dan lepas tu kita panggil dia sebagai apa? Tuan. Tuan apa tu? Tuan aku. Tuan aku. Menggunakan aku dengan baiknya. Okay? Menggunakan aku dengan baiknya. Itulah cara kita buat. Kita dapat menulis 3 karangan pada hari ini. Nampak? Okay, so ini karangan yang boleh kita jadikan sebagai karangan yang dapat membantu pelajar. Okay, so kita ada satu lagi karangan ialah aku sepasang kasut. Apa yang boleh saya buka di sini ialah saya nak pelajar tulis, pelajar-pelajar tingkatan 1, 2, 3, tulislah karangan dengan menggunakan bahasa yang paling cemerlang, gemilang dan juga gramatis. Okay, untuk menyiapkan ke lima ayat ini mesti lebih daripada 50 patah perkataan dan kurang daripada 80 patah perkataan pun boleh. Yang syarat utama mesti lebih 50 patah perkataan, ya.
Pelajar yang dapat menyiapkan buku ini, cikgu akan hadiahkan buku saya yang bernilai RM30 ini kepada pelajar. Hari Isnin saya akan post kepada kamu supaya kamu dapat menggunakannya untuk membuat ulang kaji. Okay? So saya buka pada soalan. Jika ada guru-guru yang mahu bertanya soalan kepada saya buka pada bahagian soalan. Tetapi sebelum itu, saya nak beritahu kelemahan-kelemahan calon peperiksaan ya. Pertama, tidak menggunakan istilah atau kosakata yang diberikan dalam soalan. Yang kedua, tertinggal istilah atau kosakata kerana tidak memahami maksudnya. Mengatur semula frasa mengikut kehendak sendiri. Bermakna dia mengatur, bermakna dia susun balik ya. Subjek yang tiada perluasan, predikat yang tiada unsur perluasan dan keterangan, variasi kata yang tidak kelihatan dalam penulisan, dia tak ada kata adjektif, kata hubung, kata sendi, kata nama, kata kerja, pelbagai jenis kata harus ada, okey? Kelemahan ejaan dan tanda baca, kesalahan tata bahasa, karangan pendek tidak ditulis lebih daripada 50 patah perkataan pun merupakan kelemahan calon peperiksaan kita pada hari ini kerana mereka terlalu obses untuk menulis karangan-karangan yang terlalu pendek. Okay? Saya ada satu soalan ya. Cikgu, saya minta ajar, boleh tak pelajar tulis lebih daripada 80 patah perkataan? Boleh tulis lebih. Dengan keadaan dia tidak membazirkan lebih daripada 15 minit untuk karangan ini. Jangan bazirkan lebih daripada 15 minit untuk karangan pendek ini, okey? Maksimum 15 minit saja. Kalau dalam 15 minit dapat tulis 100 patah perkataan, wow, itu memang calon yang cemerlang. Tulisan yang tidak kemas atau sukar dibaca, please. Baiki tulisan itu, pastikan tulisan kamu kemas dan mudah dibaca, jelas dan pasti kamu akan dapat skor dalam penulisan karangan pendek ini. Okey? Saya membuka ruang ini kepada pelajar untuk menulis karangan. Kalau boleh hantar malam ini. Okey, kemudian malam ini juga sebelum pukul 11. Cikgu berikan satu jam ya. Satu jam saja. Pukul 11 nanti cikgu akan umumkan pemenang dan cikgu akan minta kamu berikan saya nama penuh, alamat dan juga nombor telefon supaya dapat saya postkan hadiah itu kepada kamu. Okay? So cikgu nak beritahu kamu, itu sahaja yang ingin saya sampaikan. Cikgu berharap kamu berpuas hati dan juga jika ada guru-guru yang ingin bertanya soalan kepada saya, dipersilakan. Saya sedia untuk menjawab segala persoalan berkaitan dengan karangan pendek. Silakan. Ada soalan? Jelaskan setakat ini. Jelas ya? Okey, pelajar-pelajar tidak perlu menulis karangan yang terlalu bombastik untuk karangan karangan pendek. Cukuplah ada subjek yang diperluas, predikat yang diperluas, cukuplah dengan penanda wacana yang simple, cukuplah satu dua penanda wacana sudah cukup. Tak payah banyak. Yang penting ialah perluasan kata. Yang ini menguji pelajar membuat perluasan kata dan juga menghasilkan penulisan yang mudah difahami. Yang penting pelajar-pelajar kena ingat tiga perkara. Pertama, jangan tinggalkan apa-apa perkataan dalam soalan. Okey? Yang kedua, tulisan mesti kemas, mudah dibaca, tulis dalam bentuk perenggan. Yang ketiga, baca, semak, edit jika ada kesilapan-kesilapan dalam karangan. Saya yakin bahawa pelajar-pelajar pasti akan membuat kesilapan dalam karangan. Tadi pun cikgu dah jumpa beberapa kesilapan dalam karangan ya. So pelajar-pelajar banyak membuat kesilapan ini. Walau bagaimanapun, sewaktu kita belajar, no problem, kita boleh buat pembetulan dan kita boleh buat sedikit kesilapan. Kita buat pembetulan ya. Kalau buat salah, cikgu dah semak, pastikan murid-murid buat pembetulan. Kalau murid-murid tak buat pembetulan, the next essay dia akan repeat kesalahan yang sama. Buat apa repeat kesalahan yang sama? Murid yang repeat kesalahan yang sama ialah murid yang mempraktis kesilapan, bukan mempraktis perkara yang betul. Okey, ingat baik-baik ya. Kalau kita seorang murid yang baik, kita insaf akan kesilapan dan kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. So the next essay and in future, langsung tak ada kesilapan itu lagi. Kalau kita ulang balik, bermakna kita tak belajar apa-apa.
Kita cuma praktis benda yang sama. Praktis benda yang salah. Dan akhirnya sampai bila-bila kita tak dapat belajar apa-apa. Okay? Banyak lagi karangan yang boleh dibina berdasarkan DSKP dan juga berdasarkan buku teks. Guru-guru boleh lihat buku teks. Apa-apa saja jenis buah-buahan, rumah, pakaian tradisional, permainan tradisional ataupun apa-apa benda yang ada dalam buku teks boleh digunakan untuk... Apa-apa yang ada dalam buku teks boleh digunakan untuk membina soalan ini. Contohnya, saya juga boleh membina autobiografi berkaitan dengan autobiografi berkaitan dengan apa? Contohnya, di sini ada komputer. Maka saya gunakan komputer kerana ikut DSKP. Okay? Kemudian, kita boleh gunakan berkaitan dengan kalau kita nak gunakan aku sebuah penyapu pun boleh. Kemudian, aku apa lagi? Aku sebuah gitar juga boleh, permainan tradisional gunakan, okey. Nampak ada gamelan dan sebagainya. Okey, dalam gambar-gambar dalam buku teks ni sangat penting. Pelajar-pelajar kena kuasai. Kalau keluar seperti ini ya, maka pelajar tak dapat jawab. Contohnya, aku sehelai kain songket juga boleh keluar. So pelajar-pelajar mesti tahu apa yang boleh. Kalau pelajar tak tahu apa itu songket, aduh habislah. Okey, maka pelajar tak dapat jawab lagi. Dan saya berharap kamu semua boleh membina soalan berdasarkan buku-buku teks tingkatan 1, 2 dan 3. Jangan lari daripada buku teks. Kalau lari daripada buku teks, sorry, tak akan keluar dalam peperiksaan. Hanya bahan-bahan yang ada dalam buku teks boleh diuji. Kalau tak ada idea, bele, kita akan nampak gambar. Kita fikirkan. Nampak di sini ada. Saya bele, saya nampak labu sayung. So, aku sebuah labu sayung juga sesuai. Murid-murid di bandar, orang-orang kaya di bandar, lepas itu tak pernah tengok benda-benda labu sayung ini, kenalkan kepada mereka. Kalau keluar macam mana? Kalau dah keluar dalam PT3, baru nak ataupun exam keluar soalan labu sayung, murid-murid akan salahkan cikgu pula. Dia akan kata, cikgu, you tak pernah ajar pun. Bukan saya tak pernah ajar. Awak tak pernah buka buku teks. Maka tak tahu apa itu labu sayung. Oleh sebab itu, aku sebuah labu sayung. Aku sehelai puah kumbu juga harus dijawab. Orang Sarawak tahulah apa itu puah kumbu. Okay? Maka saya berharap guru-guru ataupun murid-murid dapat memanfaatkan apa-apa saja gambarlah yang ada dalam buku teks tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Gunakan dia gambar dalam buku teks tu, cari dalam Google, ada banyak gambar dalam Google. Kalau buku teks tak jelas, dalam Google pasti ada. Buatlah frasa-frasa yang dapat menguji murid. Kepelbagaian frasa itu seperti ada yang ayat aktif, ayat pasif diri pertama, ayat pasif diri ketiga, ada kata adjektif, ada kata apa lagi? Ada kata, ada peribahasa juga boleh masukkan, okay? So, kita boleh kaitkan peribahasa itu dengan tema karangan tersebut, okay? Saya berharap penjelasan ini, orang kata memberikan sedikit kefahaman kepada guru-guru, murid-murid pula, buat latihan yang keempat, type dalam grup itu, hantar dalam grup itu juga. Okay, type dan hantar dalam grup. Kalau buat dalam word file juga boleh. Lepas itu hantar dalam grup itu. Cikgu akan menilai seorang yang terbaik. Okay, saya buka ini kepada murid-murid saja. Guru-guru atau tutor tak payah ambil bahagian. Okay, tak payah ambil buku tu. Kita berikan peluang kepada murid-murid saja. Okay, dan cikgu, kalau adakah cikgu akan menghantar soalan karangan pendek tersebut dalam grup? Ya, saya akan hantar semua bahan itu dalam grup. Saya akan berikan kepada kamu. Kamu bacalah, kamu ambillah bahan itu. Kerana apabila ilmu itu saya sebarkan kepada kamu, hati saya, jiwa saya, ke otak saya masih ada ilmu itu, okey? Jangan bimbang. Dan kalau buat dalam kertas boleh, buat dalam kertas, tulis dalam kertas, ambil gambar, snap dalam grup itu, okey? Sama-sama dalam grup itu kalau ada guru boleh tolong semak juga. Dan kita lihat di sini, di situ, siapa yang boleh dapat 10/10, sekurang-kurangnya 9/10 untuk mendapatkan buku tulisan saya, Keluaran Nusama, harganya RM30. Kita lihat siapa yang berjaya malam ini. Okay, all the best. Bye-bye. Jumpa lagi.